Banyak yang sayang kini, Paula Verhoeven menangis haru saat terima hadiah satu perusahaan dari Gilang Widya Pramana. Gilang Widya Pramana berikan alasan khusus: hadiahkan satu perusahaan untuk Paula Verhoeven. Selain itu, proses perceraian dengan Baim Wong masih terus bergulir. Kehidupan Paula Verhoeven tak luput mendapat sorotan, seperti baru-baru ini. Kabar terbaru Paula Verhoeven diduga nongkrong bareng istri Ahok, Puput Nastiti Devi, menjadi sorotan. Diketahui Puput Nastiti kerap membagikan momennya dengan teman-teman sosialitanya. Proses perceraian dengan Baim Wong masih terus bergulir. Kehidupan Paula Verhoeven tak luput mendapat sorotan. Seperti baru-baru ini, kabar terbaru Paula Verhoeven diduga nongkrong bareng istri Ahok. Puput Nastiti Devi menjadi sorotan. Diketahui Puput Nastiti kerap membagikan momennya dengan teman-teman sosialitanya. Namun, siapa sangka baru-baru ini Puput Nastiti terlihat bergaul bareng Paula Verhoeven. Sontak kebersamaan Paula Verhoeven dengan Puput Nastiti Devi itu menarik perhatian publik. Saat ini, Paula Verhoeven dan Baim Wong dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perceraian ini tentu tak mudah bagi Paula, karena di tengah keretakan rumah tangganya tersebut, ia juga harus menelan tudingan telah berselingkuh. Seolah tak peduli dengan kabar miring mengenai dirinya, Paula kini fokus memperbaiki diri. Penampilannya pun terlihat semakin bersinar. Netizen bahkan menyoroti penampilan Paula yang dinilai semakin bersinar dan positif. Apalagi ibu dua anak tersebut juga baru-baru ini kembali tampil di dunia modeling. Meski sedang dilanda kekalutan hati dan pikiran, Paula tetap rajin membagikan potret di Instagram tanpa menutup kolom komentar. Menariknya lagi, Paula juga mulai bergaul dengan orang-orang baru. Ia salah tak ingin larut dalam masalah yang sedang dihadapinya kini. Ya, salah satu caranya dengan kumpul bersama teman-teman. Yang menarik adalah saat dirinya berkumpul bersama puput Nastiti Devi, istri Ahok. Hal itu terlihat dari unggahan Instagram Victoria underscore Makeupateliar. Dalam video tersebut, terlihat Paula sedang berkumpul bersama beberapa selebriti tanah air. Mereka tengah asyik menikmati hidangan yang disajikan di meja sebuah resto Korea tersebut. Paula tampil cantik dalam balutan busana hitam dan kerudung senada. Senyuman manisnya pun tampak jelas dipancarkan olehnya, yang tak kalah mencuri perhatian.